Ingat, Tinkerbell, kau tidak boleh mengungkapkan dari mana kau berasal dan siapa dirimu sebenarnya. Itu akan membahayakan Percy Hollow. Yang terpenting adalah temukan ciuman cinta sejatimu. Jika hingga musim penghujan kau tidak dapat menemukannya, maka kau sebagai manusia dan peri akan lenyap selama-lamanya. Baik, anak-anak, kita kedatangan murid baru. Oke, Nak, silakan perkenalkan dirimu ya. Halo, teman-teman. Perkenalkan, namaku Tinabel. Aku berasal dari kota Murakarta. Senang bertemu dengan kalian semua ya. Senang bertemu dengan kalian semua ya. Santai aja, Neng, formal amat. Rata-rata bahasa anak daerah emang formal-formal banget, weh. Hush. Oke, Tinabel, kamu boleh duduk di kursi kosong ya. Hai Tinabel, salam kenal ya. Aku Wendy. Halo Wendy, senang bertemu denganmu juga. Oh ya, omongan teman-teman di sini nggak usah didengerin ya. Pada usil soalnya. Aku masih ingat apa yang telah kau lakukan pada gadis itu. Hey Peter. Perkenalkan, aku Tinabel. Lu tahu dari mana nama gua? Tinkerbell bodoh. Mengapa kau langsung memanggil namanya? Oh ya, maukah kau menjadi sahabatku? Wah, makanannya enak sekali. Jauh 1000 kali lipat lebih enak dari makananku di Pixie Hollow. Aku seharusnya tidak mengatakannya. Ini sepertinya cimol. Wah, makananmu enak sekali ya. Boleh aku minta satu ya? Si kunyuk ini lagi. Aku juga tidak bisa melupakan kenakalanmu ya. Hei, kembalikan! Itu cimol, ku tahu. No, Wendy. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Apakah kau peri yang menolongku waktu itu? Apakah Peter merindukanku?
Apakah kau mempercayai peri? Bukan urusan lu. Dia tidak seperti Peter yang kukenal. Kau suka padanya? Ya. Aku menyukainya sejak pandangan pertama. Cewek gila. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Good. Bagus, Wendy. One, two. Bagus. Good job. Oke, karena Grace lagi sakit dan kakinya patah. Aduh, sayang banget ya. Padahal bagus banget loh itu anak. Baik, Wendy, kamu di center ya. Ibu saranin kita adakan seleksi lagi untuk pengganti Grace. Pesta kostum udah semakin dekat. Baik, Bu. Oh ya, saya ada saran, Bu. Sebaiknya setelah pulang sekolah, kita jenguk Grace di rumah sakit. Ya, boleh. Sebaiknya begitu. Maaf ya, Grace. Karena aku, kamu jadi jatuh kemarin. Aku kira Bu Dewi manggil kamu kemarin. Aku salah dengar, Grace. Ih, gak apa-apa, Wen. Ini bukan salah kamu kok. Aku yang gak hati-hati di tangga kemarin. Baik, Tinabel, ini ruangan kamu ya. Saya harap kamu dapat beradaptasi dengan baik. Hah? Sekarang aku tinggal bersama Wendy? Gadis licik itu? Wah. Nabel, wah, aku gak nyangka kau penghuni baru di kamar ini. Akhirnya aku ada temannya juga ya. Seneng banget. Aku juga seneng sekali, Wendy. Aku harap kita dapat akur ya. Pasti dong. Oh iya, aku panggil kamu apa nih? Cukup dengan Bel. Baiklah, Bel. Kebetulan aku bawa snack dari luar. Yuk makan bareng. Wah, terima kasih, Wendy. Kau baik sekali. Lucu banget deh kamu. Sama-sama. Ngapain lu di sana? Jalan aja, Gi. 5 menit doang ke sekolah. Ngapain naik bus? Pagi, anak baru. Sini-sini, bareng Abang Daniel. Tidak, terima kasih. Aku akan naik bus hari ini. Apakah ada yang lucu, bodoh? Hah? Apa lu bilang? Iya. Kau orang bodoh. Ada orangnya. Aku tidak melihat siapapun di sini. Terima kasih, Peter.
Apa? Mau ribut? Mape lo! Ya ayo ribut! Lu bawa satu sekolah, gua ladenin. Peter, sehabis kelas, maukah kau makan bersama denganku? Bagaimana jika kau mengajakku berkeliling sekolah? Aku sangat bingung dengan gedung baru ini. Au! Bisa nggak lu nggak ngikutin gua mulu? Risi tau nggak? Asal kau tahu ya, aku tinggal bersama Wendy di asrama wanita. Wendy? Lu tinggal bareng Wendy? Woi anak baru! Tungguin gue! Nomornya Wendy, catat. By the way, lu tahu gue suka sama Wendy dari mana? Ya, kau tahu, Wendy adalah gadis populer di sekolah ini. Jadi, siapa yang tidak suka padanya? Oh iya, nama panggilan lu apa tadi? Belle, kau bisa memanggilku Belle. Belle? Mengapa? Apakah kau memiliki teman bernama Belle? Ayo sini, bareng kita! Jika kau ingin tahu lebih mengenai Wendy, kau harus mentraktirku makanan enak di akhir pekan nanti. Oke? Belle, ayo joget! Seleksi tarinya Bu Dewi tahu, ya kan Wen? Bener banget Bel, kamu lincah tahu. Hari ini tidak ada Cimol ya. Padahal aku sudah sangat menanti sesi makan siang ini. Hah? Hari ini tidak ada Cimol ya? Padahal aku sudah sangat menanti sesi makan siang ini. Kayaknya lu cinta banget ya sama Cimol. Mau Cimol gua enggak? Jaga mulut lo. Udah makin berani aja ya lo. Hah? Selama ini gue diam bukan karena gue takut. Gue males ladenin parasit sekolah kayak lo. Bangsat. Lo diam atau lo gue laporin ke BK atas tindakan pelecehan verbal di sekolah. Lu lihat aja ya anjing. Peter, bibirmu masih mengeluarkan darah. Ayo, kita harus segera mengobatinya. Gua enggak apa-apa. Lain kali
lo harus hindarin Daniel dan kawan-kawannya. Terima kasih, Peter. Lo inget kan kesepakatan kita? Lo bantuin gue tentang Wendy, dan gue bakalan temenan sama lo sampai tanggal 10 November. Oke? Kenapa hanya sampai 10 November, Peter? Gue bakal nembak Wendy. Apa? Kenapa kau ingin menembaknya? Hubungi ke 0852. Aku tidak memiliki alat canggih itu. Bagaimana aku bisa mendapatkannya ya? Terima kasih, Wendy. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Oh iya, aku ingin mendaftar untuk seleksi tari. Tetapi aku tidak mempunyai alat canggih untuk menghubungimu. Bolehkah aku langsung mendaftar kepadamu? Alat canggih? Handphone ya? Gak apa-apa, Bel. Aku tulis nama kamu ya. Wah, terima kasih, Wendy. Oh iya, jika aku boleh tahu, jika bisa memilih, hadiah apa yang kau inginkan di hari ulang tahunmu? Aku hanya penasaran. Mungkin apa ya? Mungkin apa aja yang dibuat dengan tulus sih, Bel? Begitu. Kenapa nanya itu tiba-tiba, Bel? Tidak apa-apa, aku hanya penasaran. Baiklah, Wendy, selamat malam. Malam, Bel. Jadi ini yang lu maksud makanan enak? Cimol adalah makanan terlezat di dunia, Peter. Kau harus mencobanya. Jadi, apa yang lu dapat soal Wendy? Dek, belum bayar! Ya. Wendy berkata kepadaku, jika dia menginginkan sesuatu yang dibuat dengan tulus. Bel! Let's go.